diri kita. Kalau sekiranya kita duduk di dalam ayat yang Allah Ta'ala firman, duduk di dalam keadaan susah macam tu, pas kita nak buat lagu mana? Itulah. Kita kena minta sama dengan Allah supaya kita diselamatkan dunia dan akhirat. Dan kita terhindar ataupun terkeluar, terjauh daripada bala petaka, perkara-perkara yang tidak baik dalam hidup kita. Terutamanya, kita kena minta jauh daripada hidup pasal orang-orang kafir. Nah, perangai-perangai orang kafir. Walaupun orang kafir hidup mereka, Tuhan juga takdir. Kita naik tanah, orang-orang Islam, kena duduk royak Islam kepada puak-puak dia. Sekurang-kurangnya, baca Quran, dia dengar ajaran Allah. Dia nak masuk Islam, tak masuk Islam. Tuhan nak buka hidayah, tak buka hidayah. Hak tu buka kerja kita lah. Tapi kita memang kalau boleh, semuanya manusia menjadi orang Islam belakang. Tapi Allah Ta'ala royak macam tu lah. Kalau sekiranya Allah Ta'ala kehendak nescaya dia jadikan semua manusia, semua jin tu berdapat hidayah belakang, masuk Islam, duduk dalam Islam belakang. Tapi Allah tetapkan macam tu. La amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Aku akan penuhkan neraka jahannam tu dengan jin dan manusia semuanya, kecuali illa ibadaka minhumul mukhlasin. Seperti mana nak syaitan sendiri sebut di hadapan Allah Ta'ala, katanya kecuali hamba-hamba yang terpelihara ataupun yang terjaga. Tu cara sungguh hamba-hamba mung itu. Sebab itulah kita kena masuk di dalam orang-orang yang terpelihara ataupun terjaga oleh Allah Ta'ala, supaya akidah kita betul, ibadat kita pun sahih, dan akhlak kita mulia, pahami kita hari-hari jadi bertambah semua. Amalan kita, pahami kita, lepas tu betul semua, betul. Gapo hak salah, hak silap sikit sebanyak, kita pakat-pakat betul. Jangan sama sekali kita jadi orang lalai hidup di atas muka dunia yang guna umur tak apa, tak betul dengan matlamat tujuan yang sebenar. Lepas tu apatah lagi Allah Ta'ala royak di dalam Quran ni cerita-cerita orang zaman dahulu yang duk menentang nabi, menentang rasul, tak terima ajaran Allah dan duduk dalam keadaan pasal tak kena belaka dalam hidup dia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين
Al-Mul. Al-Mulku yawma'idhin al-haqqu lir-Rahman. Wa kana yawman 'ala al-kafirina 'asira. Ayat 20 sampai 26 Suratul Furqan. Allah Ta'ala firman dalam ayat-ayat ni hubungi dengan rasul, hubungi dengan orang-orang kafir, orang yang tidak harap nak jumpa dengan Allah Ta'ala. Mereka itu gambar katanya rasul-rasul ni kena duduk sekali dengan malaikat, mari duduk dakwah, mari duduk rayak ajaran Allah kepada mereka. Puak-puak dia selalunya takabur, tak terima ajaran rasul, tak terima ajaran Allah. Lepas tu apabila sampai di akhirat sikit lagi, semua orang kafir, orang yang banyak dosa, tidak ada berita gembira bagi mereka. Bahkan dihalau, dikeluar daripada rahmat Allah. Apabila mereka itu diberi tengok amalan-amalan mereka, walaupun baik sekalipun hak dia buat di atas muka dunia, tapi orang kafir ataupun orang yang dijauhkan daripada rahmat Allah Ta'ala ni, Allah rakyat katanya, kami jadikan amalan hak puak-puak dia duk buat adalah habuk angin yang tidak berguna, tidak berfaedah walaupun sikit. Sedangkan sebalik pada tu, ahli-ahli syurga yang ditetapkan mereka di dalam syurga dengan penuh kebaikan dan baiknya seruai, apabila dipanggil ahli syurga ni, semua ahli syurga pakat terima dan pakat reda keadaan mereka berada di dalam syurga. Allah kaya lagi, apabila langit terbelah, bermaknanya berlakunya hari kiamat. Ayat ni yang Allah Ta'ala ayat tu, kadang-kadang pergi ke akhirat, pergi kepada keadaan hari berlakunya kiamat, kadang-kadang klik ke dunia semula, pergi ha syurga, dan gitulah Allah ayat di dalam suratul Furqan ni. Hari apabila dipecahkan langit-langit dan semua perkara-perkara yang kita tengok, sama ada yang kita nampak ataupun tidak nampak, hancur habis pada hari itu. Itulah yang Allah Ta'ala firmannya, Al-Mulku yawma idhinil haqqu lir-Rahman. Raja ataupun kerajaan yang paling agung sekali pada hari itu, iaitunya hanya berada di Allah Ar-Rahman sahaja. Wa kana yawman 'alal kafirina 'asira. Hari itu adalah hari apabila berlakunya kiamat dan manusia akan berhimpung duduk di satu tempat, iaitunya di padang mahsyar, adalah hari yang sangat-sangat susah. Hari yang Allah Ta'ala tetukan bagi orang-orang kafir akan duduk di dalam keadaan susah yang tidak ada kesenangan walaupun sedikit bagi mereka. Inilah saya terjemuh pasal kupah apa yang ada dalam ayat 20 sampai 26. Gitulah gambaran yang ada di dalam ayat. Sebab tu bila kita baca ayat Quran ni, nak so ya. Bila kita baca, kita dengar tu, kita perhati molek. Bila kita dengar, kalau lah lebih lagi faham makna dia, masya-Allah. Kita kena tanya, katanya kita duduk di dalam ayat ni. Nah, kita nak duduk di bucu mana yang Allah Ta'ala rayak kepada kita di dalam tiap-tiap ayat yang Allah firman, sama ada hal orang kafir sekalipun. Apabila kita baca, bermaknanya Allah menggambarkan kepada kita keadaan orang-orang yang susah. Kita pun takdir hidup kita, takdir diri kita, kalau sekiranya kita duduk di dalam ayat yang Allah Ta'ala firman, duduk di dalam keadaan susah macam tu, pas kita nak buat lagu mana? Itulah kita kena minta sama dengan Allah supaya kita diselamatkan dunia dan akhirat, dan kita terhindar ataupun terkeluar, terjauh daripada bala petaka,
perkara-perkara yang tidak baik dalam hidup kita, terutamanya kita kena minta jauh daripada hidup pasal orang-orang kafir. Nah, perangai-perangai orang kafir, walaupun orang kafir hidup mereka Tuhan juga takdir. Kita naik tanah orang-orang Islam kena duk royak Islam kepada puak-puak dia. Sekurang-kurangnya baca Quran, dia dengar ajaran Allah, dia nak masuk Islam, tak masuk Islam, Tuhan nak buka hidayah, tak buka hidayah. Hak tu bukan kerjaan kita lah. Tapi kita memang kalau boleh semuanya manusia bu jadi orang Islam belakang. Tapi Allah Taala royak macam tu lah. Kalau sekiranya Allah Taala kehendak nescaya dia jadikan semua manusia, semua jin tu berdapat hidayah belakang, masuk Islam, duduk dalam Islam belakang. Tapi Allah tetapkan macam tu. La amla anna jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in. Aku akan penuhkan neraka jahannam tu dengan jin dan manusia semuanya. Kecuali illa ibadaka minhumul mukhlasin. Seperti mana nak syaitan sendiri sebut di hadapan Allah Taala katanya, kecuali hamba-hamba yang terpelihara ataupun yang terjaga. Tu cara sungguh hamba-hamba mung. Ha tu sebab itulah kita kena masuk di dalam orang-orang yang terpelihara ataupun terjaga oleh Allah Taala, supaya akidah kita betul, ibadat kita pun sahih, dan akhlak kita mulia, pahami kita hari-hari jadi bertambah semua. Amalan kita, pahami kita, lepas tu betul semua, betul. Gapo hak salah, hak silap sikit sebanyak, kita pakak-pakak betul. Jangan sama sekali kita jadi orang lalai hidup di atas muka dunia yang guna umur tak apa, tak betul dengan matlamat tujuan yang sebenar. Lepas tu apatah lagi Allah Taala royak di dalam Quran ni cerita-cerita orang zaman dahulu yang duk menetai nabi, menetai rasul, tak terima ajaran Allah dan duduk dalam keadaan pasal tak kena belaka dalam hidup dia. Nah, makan, minum, tidur, buat apa tu, buat apa ni, tak kena. Bermula daripada akidah yang tak betul, amalan yang selerok, cara hidup tak ada peraturan. Lepas tu tak faham agama, tak faham tujuan matlamat hidup yang sebenar. Selerok habis. Tak ada kira ni anak siapa, cucu siapa, duduk mana, nah, negeri mana, kecek bahasa apa sekalipun, orang yang tidak ada peraturan dalam hidup dia, tak ada imej, maka orang tu adalah serugi-rugi manusia di atas muka dunia. Nah, akhirat sekali lagi adalah lebih-lebih lagi rugi. Sebab tu saya ambil peluang 2-3 minit ni tengok boleh jadi terjemuh tak habis ayat ni pada hari ni. Ayat yang ke-20, Allah Ta'ala firman, dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu wahai Muhammad melainkan orang-orang yang tertentu, melainkan yang tentu makan minum dan berjalan di pasar. Maknanya rasul-rasul belum pada mung, hey Nabi, hey Muhammad, semuanya makan minum jalan dalam nak belakang, jalan dalam kedai belakang. Nah, ayat katanya bukan rasul ni duk tak makan, tak minum, tak jalan, tak jumpa dengan orang dak. Bahkan semua rasul ni adalah saman chon tamada kuning. Tapi Allah Taala bagi pisik kepada puak dia, iaitu nya dia tamneng rasul, diberi wahyu kepada mereka. Lepas tu kerjaan dia seru royak ajaran agama kepada manusia, walaupun susah payah, orang kedebel, orang nak bunuh dia, orang gapo. Tapi rasul ni semua dia kena duk pacaran dengan orang-orang yang menetai belakang, orang yang tak terima ajaran Allah. Masya-Allah. Dia terjemah dalam pimpinan Ar-Rahman 1:3. Dengan ayat ini Allah Taala memberi semangat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya janganlah ia menghiraukan tuduhan-tuduhan yang dilemparkan kepadanya oleh golongan yang kafir. Nah, terutamanya puak-puak Mekah ni. Kafir Mekah pekak gadik dengan syirik. Puak-puak dia nak duk kata gotu-gotu gani kepada Nabi. Nabi bukan tak berasa hati tu. Berasa habis cakap. Tapi Allah Taala plot cai. Allah Taala duk nunlang Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kerja ni bukan mung seorang yang berat, hei Nabi Muhammad. Bahkan rasul-rasul sebelum daripada mung kena bunuh, kena hina, orang kata, orang siapa kau buat segala-gala. Pas Nabi Muhammad pun lagu tu lah, dia sebagai penghulu segala rasul, segala Nabi. Masya Allah. Nah, orang-orang yang tak kena dengan dia tu buat segala-gala ke atasnya. Kerana sekalia rasul yang telah diutus sebelumnya tetap juga makan, minum dan berjalan di pasar seperti manusia lain.
yang lain. Hal itu adalah perkara biasa, maka tidaklah sepatutnya dihairankan atau dijadikan alasan oleh golongan yang kafir itu. Jadi orang kafir, dia duduk pahal katanya rasul ni boleh jadi. Kalau dia nak duduk dalam tamnai rasul, tak makan, tak minum. Tak jalan supaya dengan saman contamada masuk dalam nak di situ, di sini. Dia duduk pahal katanya rasul ni kena jadi malaikat. Mari turun langit. Orang siya katanya aswin makau tu. Ya lah belakang tu. Hak tu bukan. Hak tu adalah kayangan manusia. Hak apa? Benda hak manusia duduk cinta nakal dan sebagainya. Tuhan ayat lagi, dan kami jadikan sebahagian dari kamu, dan kami jadikan sebahagian dari kamu sebagai ujian dan cubaan bagi sebahagian yang lain. Ni kita hidup sama-sama manusia ni, sama ada kita orang Islam dengan orang Islam kita, kita orang Islam dengan orang kafir. Cuma semua tu adalah ujian belaka. Kita dengan diri kita sendiri pun sebagai ujian. Ujian lagu mana? Dalam diri kita sendiri kadang-kadang fikir kok tu, fikir kok ni. Buat kok tu, buat kok ni. Ada hak si, ada hak tak hak betul, ada hak tak betul. Apatah lagi kita dengan orang lain. Anak kita, bini kita. Kita buat tanya, buat soalan katanya ujian tak? Kita dengan bini kita, kita dengan anak kita. Ya, ujian. Uji lagu mana? Allah Taala nak uji banyak. Duduk dalam rumah tangga. Ya. Dengan susah payah banyak-banyak rintangan dan ujian. Sebab tu Allah ayat di dalam ayat pandak apa waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan. Tuhan pun tanya atasbirun, adakah mung sabar? Sebab tu dalam hidup kita tong pacar dengan benda-benda ujian. Alhamdulillah, siapa yang selamat daripada ujian tu bermaknanya orang itu ya sopan. Orang yang tak selamat daripada ujian semua tiap-tiap perkara. Nah, bukan katanya kita dengan orang tu, orang ni, dengan orang Islam, dengan orang kafir saja dah. Bahkan semua kerja kita, usaha kita, kuambuang kita di masa depan, semua adalah ujian. Tuhan tanya, atasbirun, adakah mung sabar dalam menghadapi ujian itu? Tanya tu so. Jaya tak berjaya? Nanti tengok kejayaan kita sikit-sikit lah di dunia. Tapi akhirat sikit lagi. Lebih besarnya kita akan tahu katanya ujian yang Allah Ta'ala uji kita. Kita sopan di akhirat. Akhir sekali, dan ingatlah adalah Tuhanmu sentiasa melihat akan keadaan makhluknya. Dia tengok belakang. Dia perhati dengan ilmu, dengan basar dia tu. Dia duduk tengok perhati belakang. Inilah kita pun kena berasa setiap saat kita hidup. Allah Ta'ala duduk perhati kita, duduk tengok kita, apa yang kita duduk buat. Barulah insyaAllah kita akan jadi orang berjuruh, orang baik. Dan hati kita pun bersih. Amalan kita pun baik. Semua tiap-tiap cara yang kita buat adalah diredai oleh Allah Ta'ala. Ayat 20 ni sebagai akhir juzuk yang ke-18. Lepas pada ni masuk ayat 21 ni, suratul Furqan, juzuk yang ke-19. Allah, saya pun tak ada harap katanya nak habis dah ni. Ada berapa juzuk lagi? 11 juzuk lagi. 11 juzuk lagi nak boleh habis sebuah Quran, masya-Allah. Boleh hadi saya mati dulu gitu. Nak boleh habis. Bukan sebentar, bukan setahun dua tahun dah. Makan masa lama deh. Insya-Allah kita pakai azab belaka katanya kita nak ngaji Quran, nak duduk dengan Quran dunia sampai ke dalam syurga. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.